Kali ini kita bakal masak 100 ekor bebek. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Kenapa ya bebekku mati semua? Tadi bebekku mati ya? Ya bener nih mati. Mungkin kena wabah lah, virus mungkin. Gak mungkin, soalnya kemarin sehat nih. Ya janda yang di sebelahnya mati juga kemarin. Nah serius nih? Serius. Ya udah, aku kubur saja dah. Jangan. Lah kok jangan? Jangan dikubur, mendingan kita masak aja. Lumayan kan? Mendingan jadi bangke, liat baunya ya. Ya makanya, mendingan kita masak aja. Ya mending kita masak aja. Ya bener gak teman-teman? Kita panggil Chef Bobon aja. Ya benar. Ya, boleh, Chef Bobon jago masak. Ya, jago masak. Siapa Chef Bobon? Chef Bobon. Enggak tahu Chef Bobon. Ya, ayo kita panggil aja kami. Ayo. Bang Anu. Bang Anu. Kenapa kita di sini? Bos, kita didoain terus. Kenapa didatangin lagi? Ini bos, ada bebek bos. Bebeknya yang ini atau yang ini? Yang ini bos. Yang ini bos. Tapi mukanya mirip bebek ya. Jangan terlalu serius gitu. Jadi bebeknya sampean meninggal? Ya meninggal kemarin. Wah, kena wabah? Nggak tahu. Ada berapa ekor bebeknya? Kalau di rumah ada 100 ekor. 100 ekor yang mati? Iya. Jadi maksudnya kita masakin, Dika? Iya, benar. Buat ibu-ibu di sini? Iya, benar. Oh, berarti kita didoain guys ya supaya datang buat masakin bebek wabah ini. Iya, bos. Wabah... Seriusan nih, nggak apa-apa nih. Iya. Ya, bebek wabah ini kita masakin ya. Iya, bos. Oke? Bro, kenapa namanya bebek, bro? Karena ada B-nya, bro. Oke guys, kita bakalan masakin bebek 100 ekor di sini guys ya. Ini bebek yang mati ya buat para bangke. Warga di sini ya. Bangke dong. Oke, siap. Siap. Oke, let's go kita masak bebek. Guys, jumpa lagi dengan gua Bobon Santoso. Kali ini kita bakalan masak 100 ekor bebek ya buat ibu-ibu di sini. Halo ibu-ibu. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Kita masak bebek ya. Iya. Mudah-mudahan enak. Yes. Okay. Terima kasih Master Chef. Terima kasih Master Chef. Oke, kita masakin guys ya 100 ekor bebek buat ibu-ibu di sini nih. Kasih ya, Bu. Kasih ya, Bu. Ibu, coba senyum ke kamera, Bu, Ibu. Iya. Oke guys, sekarang saatnya kita bakal masak 100 ekor bebek. Kasih apa di situ? Di sini udah ada bebek yang udah dipotong-potong guys ya. Udah kita marinasi juga dengan lemon juga guys ya supaya nggak amis. Langsung aja kita bakal bikin bebek rica-rica karena ibu-ibu di sini suka yang pedes-pedes ya Bu ya. Yeah. Orang Bali suka makan pedas, benar? Iya, yeah, benar sekali. Kita bakalan bikin bebek rica-rica guys. Oke, sebelum itu kita review dulu nih. Kasih apa? Di sini udah ada bebek yang lokal ya, bukan bebek packing ya. Dan sekali lagi ini adalah Banjar atau desa yang kemarin kita datang di Klungkung, di Buhun. Jadi kita datang lagi karena kita kangen dengan ibu-ibu di sini. Nah, sekarang kita bakal review dulu. Kalian bisa lihat ini bebeknya satu ekor ini sekitar 1 kilo. Jadi 100 ekor berarti 100 kilo. Dan kita akan coba cium bebek. Mau mok. Ya, oke, langsung aja kita masak guys. Guys, ini adalah bumbunya guys ya. Bumbu rica-rica yang udah kita buat sehari sebelumnya. Oke, sekarang kita bakal potong dulu bebeknya guys. Oke, kita potong dulu bebeknya. Maaf bu, saya kira di rumah saya bu. Maaf, kita pelan-pelan bu ya. Maaf ya. Pernah makan bebek gak? Sering? Sering. Ada yang gak boleh makan bebek? Ada? Gak ada. Ada yang nggak boleh makan sapi nggak? Ada. Kalau desa-desa di Bali, banyak mayoritas warganya ada yang nggak boleh makan sapi. Jadi makanya kita hadir untuk membawa bebek saja guys ya. Langsung kita potong juga ini bebeknya, gampang banget nih ya. Oke, kita potong dulu bebeknya guys. Kita potong jadi beberapa bagian. Jadi kalau bebek sendiri kan banyak lemaknya. Dan lebih amis daripada ayam, juga lebih alot. Kita potong lebih kecil supaya lebih cepat matang. Maaf, kita potong sewajarnya aja guys ya. Ini kita potong, masukin sini. To
2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. This is everything with you right next to me. Guys, kita cuci dulu bebek yang udah kita potong-potong di sini, guys, ya. Kita cuci dulu, kita bilas dulu. Sehat ya semuanya, ya. Sehat ya. Kita cuci dulu, guys, ya. Bebeknya, Bu, ya. Yeah. Oke, guys, sekarang saatnya kita rebus dulu airnya, guys, ya. Karena bebek ini bakalan kita rebus supaya nggak alot. Kita masukin ke sini. Dan sekarang hujan. Nggak apa-apa. Hujan berarti tandanya berkah, ya, ibu-ibu, ya. Sabar, ya. Nunggunya sabar, ya. Kita datang lagi 2 kali udah di sini. Dan kita disambut dengan penuh antusias, kehangatan juga. Sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih buat pemuda di sini, STT Puncak Jaya. Terima kasih buat para donatur yang ada di daerah sini juga yang udah nyumbangin beras di sini. Kita akan bagi-bagiin buat lansia dan ibu-ibu di sini, guys. Mudah-mudahan makanan kali ini enak. Bener gak? Oke, kita rebus dulu, guys. Guys, kita rebus dulu bebek kita, guys, ya, ke dalam air panas ini, guys. Kita rebus semuanya. Oke, ini yang terakhir. Langsung aja kita masukin. Oke, kita aduk-aduk dulu, guys. Oke, sekarang saatnya kita masukin jahe, guys, ya, karena bebek ini cukup beraroma, nggak kayak ayam. Langsung kita masukin jahe dalam proses perebusannya, guys. Aduk-aduk lagi. Oke, kita didihin dulu. Guys, kita masukin nanas, ya, masukin mo. Supaya, ya, masukin dulu. Tadi kita masukin nanas supaya apa? Nggak tahu. Biar gurih, biar gurih. Supaya daging bebeknya nggak alok, jadi kita masukin nanas, oke? Oke. Ibu namanya siapa? Sutiani. Anaknya berapa? 2. Sudah ada yang nikah anaknya? Belum. Belum. Cewek cowok anaknya? Cewek cowok. Cewek cowok. Iya. Yang cewek paling gede atau apa? Paling kecil. Paling kecil. Yang cowok? Paling besar. Oh iya, iya ya. Oke, Bu, makasih ya. Iya, iya. Oke, guys, sambil nunggu bebeknya direbus, ya, guys, ya, gua mau ngasih ke pemuda di sini, pemuda Banjar sini. Ini Alpha Rules dari Om Deddy dari Alpha Rules BSD. Kalian follow Instagramnya Alpha Rules BSD, ya. Ini kita bawa di sini shaving cream, ada sampo dan juga ada sabun mandinya juga. Ini buat pemuda di sini semua, ya. Oke. Ayo, jangan lesu dong. Ini kenapa lesu? Belum makan, ya? Belum makan, ya. Ini aku kasih nih. Nih. Yeah. Jadi satu pemuda sini dapat 3 paket gini. Ya. Iya, nanti dibagiin, ya. Tolong dibagiin. Kita juga dapat piyama, nanti kita bakalan bagiin buat ibu-ibu di sini, guys. Juga untuk yang udah ngasih piyama ini. Terima kasih kalian semua yang udah ngasih. Thank you. Jadi, guys, ya, sambil nunggu bebeknya kita rebus di situ, ya, guys, ya. Sekarang kita bakalan masak menggunakan digital air fryer dari Mito. Kalian tahu kalau bebek ini kan banyak lemak. Jadi kalau misalnya mau lebih sehat, kalian masak pakai ini. Digital air fryer dari Mito nih. Masukin bebeknya nih. Nih, 4 lapis granite cutting. Dan ini ukurannya juga besar, 4 liter, guys. Kita masukin ke dalam sini. Kita tinggal pencet menu. Mau french fries, mau ikan, mau steak, mau daging ayam atau daging bebek juga bisa. Langsung aja start. Oke, 25 menit dengan suhu yang udah diatur dari Mito juga. Ini juga low watt juga, jadi nggak boros listrik. Dan garansi 1 tahun. Ini yang sering gua pakai. Kalau misalnya kita masak pakai ini lebih sehat, guys, ya. Karena menggoreng tanpa minyak. Benar, dok? Ini wattnya cuma 650 watt, dok. Jadi sangat hemat. Iya. Oke, kita biarin dulu. Kita ngegoreng tanpa minyak menggunakan Mito Digital Air Fryer. Lebih sehat kayak gini. Beli yang kayak gini juga. Oke, guys. Sekarang saatnya kita angkat bebek ini, guys, ya. Karena bebek ini udah kita rebus sekitar hampir 1 jam. Ini udah empuk.
Tinggal nanti kita tiriskan, nanti tinggal kita bikin sambalnya, guys. Oke, sekarang saatnya kita keluarin bebeknya. Kita tiriskan ke sini. Jangan gitu dong, goblok Eno ya, sange boy ya. Boleh kita tiriskan ke sini. Guys, sekarang saatnya kita masukin ini rica-rica kita, guys ya, 20 kilo di sini. Ini bakal menjadi bebek yang sangat pedas ya. Maaf dan nungguin ibu-ibu di sini ya. Bentar lagi mateng kok ya. Sabar ya. Oke, ini sambalnya, guys ya. Udah kita masak sehari sebelumnya. Karena kalau kita siapin sekarang takutnya lebih lama lagi, guys. Kita panaskan lagi, kita tumis lagi. Hingga harum lagi. Oke, sekarang saatnya kita masukin daun jeruk, guys ya. Dan juga serai. Lo semangat dong, ya. Abis ini kita micet lagi, oke? Okay? Nah, lu juga rambo, bos. Ya, nanti lu nikah lagi, ya. Guys, kita masukin micin nih, guys, ya. Langsung aja semuanya, ya. Nih, masukin. Kita masukin gula juga, guys. Oke, okay, kita aduk-aduk dulu. Kepedesan, Bu? Maaf ya, Bu ya. Tapi pada doyan makan pedas kan? Iya. Ya, ini sampai nangis nih, guys. Ini. Maaf ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Rica-rica kita udah mateng ya. Asinnya juga udah dapet ya, guys ya. Sekarang saatnya kita masukin bebek ya. Oke, kita masukin langsung. Guys, kita masukin bebeknya nih ya. Langsung aja. Oke, ini bebek kedua kita langsung kita masukin juga. Oke, ini bebek ketiga kita, guys ya. 100 ekor bebek langsung kita masukin. Jadi ini adalah penampakan bebek rica-rica kita, guys ya. Buat warga di Kelungkung sini. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa keliling Indonesia, masak keliling Indonesia. Oke, kita biarin dulu, tunggu meresap bumbunya. Nanti udah bisa kita bagi-bagiin, guys. Jadi sambil nunggu bebek kita diaduk-aduk ya, bebek rica-rica gua. Ini juga udah mateng menggunakan Mito Digital Air Fryer nih. Kasih lihat. Aduh, mantep banget ya. Perfect banget, gila. Lu bisa lihat betapa indahnya tekstur bebek ini. Nih. Ini minyaknya nih, Pakai yang kayak gini, nggak akan nyesel. Lebih sehat. Pilihan keluarga Indonesia, produk-produk Mito, Mito Chibas, dan Cookware. Enak ya, Bu ya? Iya, enak. Makan lagi, Bu. Oke, guys. Masakan kita udah matang ya. Kembali juga perwakilan pemuda sini memanggil ibu-ibu yang prioritas ya. Kita langsung packing aja, kita langsung siapin, oke? Okay? Langsung aja, Bu. Ibu-ibu, kasih. Tuh. Kalau Chef Bobon mah ngasih, Bang. Bodoh, enggak pernah dikit. Tuh. Emang Master Chef goblok. Enggak, gua enggak bilang. Hah? Lu yang ngomong kok. Master Chef masak sedikit. Emang Chef Arno. Ganteng. Itu bestie gua. Ganteng. Jangan gitu. Ganteng, Bos. Dia yang udah beliin lobster buat kita. Ampun, Chef. Ampun.
Emang Chef Gina? Emang Chef Gina? Enggak, belum pernah beli lobster. Emang Chef Renata bos bilang itu makanan anjing bos, gitu ya bos. Nih ya, bebek kita udah kita bumbui merata guys ya. Marinasi juga udah enggak bau apeknya, bukan ya, apek. Momok. Momok. Jadi bebek itu kan lebih beraroma. Jadi sebenarnya ini bebek apa bos? Bebek yang mati itu apa bukan bos? Jadi sebenarnya ini bukan bebek yang mati goblok. Ini bebek adalah salah satu penonton pemberian dari penonton kita. Pon, lu mau masak apa? Gua bilang gua mau masak bebek. Langsung dia beliin gua bebek. Masak LC. Masak LC. Tapi banyak yang donasi ya, atau yang sebenarnya bukan donasi buat gua. Mereka support gua guys ya, buat warga sekitar ya guys ya, dan enggak mau disebutin namanya. Ya kalau disebutin namanya Ria. Lu mau tahu namanya siapa? Doni Salmanan. Aduh, ini agak kering-kering juga nih ya, bebek kita kering-kering nih. Langsung aja nih, pedagang bebek goreng, pedagang bebek pecel, atau pedagang bebek Madura, auto menangis kalian kita. Nih, kita masukin ke sini nih. Boy. Aduh. Kita bungkusin lagi ya, kita mudah-mudahan ini dapat banyak dok. Iya bos. Karena warga banyak juga di sini kan lagi banyak. Sudah antri bos. Iya, sudah antri. Nah. Oke dok, gua pegel dok. Gua cari micek dulu deh. Rara. Ya. Belum ketemu ya bos? Belum. Udah bos, hati-hati. Kasih liat. Boleh. Oke dok. Kecil-kecil gini ya. Auto mati masuk surga dia kan. Boleh. Terus banyak yang nanya, lu jomblo gak sih Ros sebenarnya? Lu jomblo bukan Ros, kasih tau ke kamera nih. Kasih tau Ros. Jomblo sih, kadang-kadang. Ya kan, kerja di aplikasi. Mata lu. Gojek maksudnya aku ya. Fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidding and made. Take me back, all the way back to them days. Running around. Okay guys, sekarang saatnya kita akan bagi-bagiin. Ketemu lagi dengan Bli Soplo ya, dan Dika juga. Kalian Emosidik. Lebih mirip Next Carlos. Kalian bisa follow Instagram komunitas di sini, pemuda di sini. STPJ_BKawan. BKawan. Oke, kalian bisa follow ya. Kalau mau main-main nyari Dika atau beli utok ya. Soplok ya. Kalian dari luar kota mau main-main, mau ajak berantem dia berdua juga enggak apa-apa ya. Berantem jangan kok. Mixet juga boleh ya. Kita akan bagi-bagiin terdiri dari bebek rica-rica. Kasih tanya. Juga ada baju piyama dan juga ada sedikit beras. Oke, kita akan bagi-bagiin. Semua warga sini terkoordinir, rapi, dan semua pakai masker. Luar biasa warga sini. Puji Tuhan ya. Oke, kita langsung bagiin aja ya. Siap ya, kenapa kamu nangis? Enggak. Gue kira nangis ya. Kita bagi-bagiin guys. Sekarang kita akan bagiin, ibu silakan. Ibu, ini ada beras ya, ini ada bebek rica-rica, dan sini baju. Ada baju ya. Makasih suksema ya, makasih. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving. Song on just to wake you up when I die.
stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? Nggak cuma di kampung sini saja yang datang, tapi kampung lain juga datang. Tiga Banjar. Tiga Banjar? Tiga desa, guys. Satu desa. Oh, satu desa. Oh, ya. Anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. My mind. So silakan, Bu. Bebek rica-rica ya. Itu di mana? Preman sini, guys. Pepe. Terima kasih ya. Semoga enak ya. Terima kasih kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Mau beli baju link di bawah ini. Terima kasih juga buat pemuda di sini, guys ya. Terima kasih buat rekan-rekan dan terima kasih buat yang udah ngasih barang-barang buat kita, guys. Terima kasih, Bu. Sukses ya. Bye-bye. Bye-bye, ya. Jadi kita mau ngucapin terima kasih buat di sini STT Puncak Jaya. Udah! Find another way to say